Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Tanaman adas merupakan jenis tanaman yang kerap dijadikan bumbu masakan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini biasanya berwarna hijau dan putih, dengan daun berbulu dan bunga berwarna kuning. Biji adas memiliki rasa yang manis dan sedikit pedas, sehingga kerap digunakan untuk menambah cita rasa masakan. Rasa dari biji adas seperti akar manis, dan sejak dahulu kala sudah digunakan sebagai rempah-rempah serta obat tradisional. Beberapa kandungan penting di dalamnya dipercaya efektif untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit. Berikut Kunci Sehat telah merangkum dari berbagai sumber 5 manfaat biji adas untuk kesehatan. 1. Mengurangi gejala menopause. Dilansir dari Medical News Today, menopause merupakan masa transisi yang akan dialami semua wanita karena sudah tidak mengalami menstruasi dan berakhirnya masa reproduksi pada wanita. Sehingga kondisi ini tidak bisa dihindari oleh kaum wanita sebab menopause merupakan fase perubahan yang bersifat alami. Salah satu cara mengurangi gejala menopause secara alami yaitu dengan mengonsumsi biji adas. Beberapa kandungan ekstrak pada biji adas mampu meningkatkan fungsi dan kepuasan seksual pada wanita yang berada dalam masa menopause. 2. Menurunkan resiko penyakit jantung. Salah satu cara mencegah penyakit jantung yaitu dengan biji adas. Serat dalam biji adas berfungsi efektif untuk menurunkan resiko mengalami penyakit jantung. Selain itu, kandungan kalsium dan magnesium pada biji adas juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh. 3. Berpotensi sebagai obat kanker. Meskipun masih membutuhkan riset yang lebih mendalam, biji adas mengandung banyak senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan bahkan membunuh sel kanker dalam tubuh. Menurut penelitian, ekstrak adas dapat menghentikan penyebaran sel kanker payudara serta membunuh sel kanker. Penelitian ini dilakukan pada pertengahan tahun 2018 lalu. Bahkan, biji dari adas juga dapat melindungi seseorang dari kanker payudara dan liver. 4. Mengurangi nafsu makan. Biji adas dapat membantu Anda mencapai berat badan ideal dengan cara mengurangi nafsu makan. Senyawa antehol dalam biji adas diyakini sebagai kandungan yang berperan dalam menekan nafsu makan. Sebuah studi dilakukan pada 9 wanita sehat. Sebagian meminum 8,5 ons atau 250 ml teh yang dibuat dengan 2 gram biji adas sebelum makan siang. Dan sebagian lagi tidak. Hasilnya, mereka yang minum teh dengan biji adas merasa kurang lapar. Mereka juga mengonsumsi lebih sedikit kalori selama makan daripada yang tidak. Anetol, komponen utama minyak asiri adas, dipercaya menjadi alasan di balik manfaat adas sebagai penekan nafsu makan ini. 5. Sumber antioksidan. Melansir dari headline, biji adas memiliki kandungan beragam antioksidan seperti polifenol, quercetin, dan klorogenat. Beberapa kandungan tersebut berperan penting dalam menurunkan resiko berbagai penyakit kronis seperti obesitas, penyakit jantung, dan kanker. Dengan mengonsumsi biji adas secara teratur, sangat dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, itu adalah 5 manfaat biji adas untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Salam Kunci Sehat!